Alhamdulillah sekitar jam 19.25 bis Haryanto udah tiba di RM Menara Kudus Gringsing ya. Ini bis kita nih. HR189 Axel Ribbon. Jadi pertama kali saya ke rumah makan Menara Kudus nih ya. Karena juga pertama kali bikin video naik Haryanto. Jadi kalau di RM Menara Kudus Gringsing toiletnya ada di sebelah sana ya, pojok tuh. Pojok kiri. Terus juga ada yang jual makanan kecil atau snack kayak gini ya, ada yang jual kacang, tahu lontong, macam-macam. Terus kalau kita ke sini, itu ada yang jual kopi, kopi, susu, sama telur asin. Sebelah sana itu ada toilet lagi sama musola. Ntar tak tunjukin. Ini ya, ada musolanya, dan ini musolanya lumayan lega jadi buat sholat. Ya, jadi emang PO Haryanto ini memprioritaskan kru dan penumpang untuk menunaikan ibadah sholat lima waktu. Wah, keren banget. Sebelahnya persis ada dapur. Toiletnya di sebelah sana tuh, sebelah kanannya musola. Untuk kurang kakinya, kalau kamu duduk di tengah itu segini ya, tinggi 172 cm masih lumayan longgar, tapi ini leg rest-nya dalam keadaan gini ya, kelipet ya. Sekarang kalau saya buka leg rest-nya lumayan ya, cuma agak ngepres sedikit. Sederhana sih kamar mandi. Ada urinoir buat pipis, ada wastafel, sama ada bak air ya. Cuman gak ada gayungnya. Berarti emang gak boleh berak, gak boleh BAB. Ya, cuman buat pipis doang. Thank you.
Sebenarnya berapa? Sebenarnya berapa? Yeah.
Alhamdulillah jam 2 lebih 42 menit Arianto Axel Ribon 189 tiba di Lebak Bulus Jakarta Selatan ya. Ini Lebak Bulus nih. Kalau terminal Pasar Jumatnya majuan dikit tuh di sana tuh. Yang ada Sinar Jaya. Ya. Total perjalanan secara keseluruhan dari Cepu ke sini 14 jam 40 menitan ya. Itu pun karena bus ini lari di tol konstan 80 sampai 100 saja, enggak bisa lebih. Berat cuy kata krunya. Untuk ukuran mesin depan sih ini nyaman banget ya. Apalagi ini 30 seat dan ini peredam mesinnya cukup apa ya? Cukup berhasil lah dalam meredam suara mesin. Jadi saya pun tidurnya pulas banget loh. Pulas banget dari lepas Palimanan sampai bangun-bangun udah masuk Jor, masuk Jakarta itu pulas banget asli. Ya, bukti kalau mesin depan tuh nggak terlalu berpengaruh kepada kenyamanan penumpang ya. Mayoritas penumpang semuanya pada tidur cuy. Bagi yang ingin mencari sensasi berbeda, naik bis mesin depan Jakarta sampai Cepu ya. Ini bisnya finish ke Ciledug nanti, langsung ke Ciledug. Oke, Axel Ribon menuju Ciledug ya sebagai pemberhentian terakhir. Terima kasih buat kru dan yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.